Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya di channel Nyonya Robert. Nah, kali ini saya akan berbagi resep lagi, yaitu masakan sederhana ala TKW Taiwan. Nah, saya sekarang mau menumis bunga kucai. Nah, ini di sini ada bunga kucai yang sudah saya pilihin tua dan mudanya ya. Nah cara memilihnya itu seperti ini. Kita petik seperti ini. Kalau dia putus seperti ini berarti dia muda ya. Nah, seperti ini berarti dia muda. Kalau alot itu berarti sudah tua ya. Nah, di sini bunganya juga sudah saya buang. Ini bunga kadang dibuang, kadang enggak ya. Nah, ini jadi bunganya sudah saya buang dan ini juga sudah saya cuci. Dan di sini boleh pakai pewarna merahnya, boleh pakai lacio atau cabe. Saya pakai wortel karena nenek enggak suka pedas. Nah, bumbunya di sini untuk yang dipotong bawang putih, bawang merah saja. Dan di sini akan saya tumis dengan udang kupas ya. Nah, bumbu yang lainnya kita bikin dulu. Ini saya geser dulu. Nah, membuat bumbunya dulu, yaitu sedikit garam, sedikit saja ya. Nah, ini sedikit kecap asin. Sedikit saja ya, karena nanti warnanya biar nggak terlalu hitam. Di sini juga ada hauyo atau saus tiram. Kalau nggak ada saus tiram, boleh diganti dengan kecap manis ya. Nah, ini 1 sendok. Lalu xiangyou atau minyak wijen secukupnya. Nah, seperti ini. Ini untuk bumbunya biar lebih simpel. Nah, kita tambahkan sedikit air biar lebih encer. Nah, seperti ini biar mudah dicampur juga. Oh ya, tambahkan penyedap rasa jika suka ya. Saya pakai rasa jamur. Nah, ini untuk bunga kucainya kita potong memanjang seperti ini. Untuk wortelnya kita potong juga kecil memanjang. Nah, untuk bawang putih, bawang merahnya kita potong seperti biasa. Kita akan menumis sayuran. Nah, kita potong lebar-lebar seperti ini atau dikeprek dulu juga boleh ya, dicincang. Akan lebih harum ya. Nah, ini simpel banget. Sudah bahannya dan bumbunya sudah saya potong dan sudah siap. Mari kita tumis. Tumisnya juga simpel banget. Ini kita panaskan wajan, tambahkan minyak untuk menumis. Nah, setelah minyak panas, kita masukkan bawang putih, bawang merah. Nah, ini kita tumis sampai harum. Nah, setelah bumbu harum, kita masukkan wortel duluan ya. Kita tambahkan sedikit air. Nah, ini kita tutup sebentar supaya wortelnya empuk. Nah, ini setelah wortelnya empuk, kita masukkan bunga kucai. Kita masukkan bumbu yang kita bikin tadi. Kita tambahkan air sedikit ya. Tumis-tumis sebentar sampai bunga kucainya layu. Nah, ini setelah bunga kucainya layu, kita masukkan udang. Jadi udang itu yang terakhir ya. Jadi jangan dimasak terlalu lama, karena semakin lama dimasak dagingnya semakin alot. Jadi ini kita masak sampai udang matang begitu saja. Nah, ini kita tutup kira-kira setengah menit ya, jangan terlalu lama.
Oke, sudah selesai. Kita matikan api, jangan dibuka dulu. Kira-kira nunggu 5 detik. Nah, ini kita tambahkan lagi terakhir minyak wijen biar lebih wangi. Oke, lalu kita angkat. Harumnya. Nah, ini sudah selesai, kita angkat ya. Nah, inilah hasilnya tumisan dari bunga kucai dan udang. Simple membuatnya dan pasti enak sekali. Yuk, kita cobain. Terima kasih yang sudah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.